Yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kita semua dapat hadir di halaman Langgar Salanggar Napayang ini guna untuk melaksanakan sedekah syukuran Salanggar Napayang. Panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita semua diberikan kesehatan. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di dunia akhirat. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan melakukan susunan acara yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, musyawarah. Acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, kata-kata sambutan. Acara yang kelima, rakib. Acara yang keenam, doa. Hanya itulah susunan acara kita pada hari ini yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Mohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu musyawarah. Untuk musyawarah ini kami mohon untuk memimpin musyawarah ini, kami mohon kepada Bapak Kadri. Kepada Bapak Kadri, waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu alaihi wa sallam. InsyaAllah wa sallamna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiya ba'dah. Bapak, Ibu, para sejumat yang hadir yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita semua sempat berkumpul, yaitu di Salanggar Napayang. Adapun tapi aku mengusulkan kita akan mengadakan musyawarah, tapi bagi apa yang ada usul mengatakan kebaikan bekalan kita ini perlu kita sampaikan karena kita biasa banyak saya ingin mengatakan ini adalah kebetulan bagi kita tapi kalau kita mengatakan ajak musyawarah ini akhirnya yang ada seluruh masyarakat kenapa yang ini setelah terkait dengan karena kita melakukan kegiatan insya Allah setiap tahun mungkin juga kalau ada pula kegiatan-kegiatan lainnya mungkin di dalam suci Ramadan kita akan mengadakan tadarus dan berbagaio. Jadi kalau usul aku nanti kalau kelarannya kalau sepakat kita rohui langgar kita ini sebab bukan apa
Kalimatayani, kalau Nabi Muslim cuma ngecekkan cuma Kalimatayani pacak lalu. Jadi kalau bagi generasi muda, nah dengan adanya itulah motivasi bagi kita. Jadi jangan sampai nyawa korban itu pas kebisaan rata-rata betul, ibaratnya jangan menganggap itu pacak lalu. Namun setelah ini kah kita banyak nyoleh tahu. Jadi kerjakan telah terlanggar, kita aktifkan lagi. Baginya muda-muda, baginya aktif kita lagi. Pelajar, walaupun itu pacak banyaknya pelajarnya, cuma kerasa bersenai untuk dia. Jadi untuk kita bermasyarakat. Jadi dengan adanya motivasi ini kan kita ada motivasi. Dengan motivasi kalau ada yang ada tiaga, ada kenal kemuji. Ada pacakan dari Nabaya. Cak, ada bahasa yang ada mungkin ternyata di rumah tangga. Nah, jadi kalau pacaknya akan merasa berikut yang muncul ke ada punya lebih pacak, cak jadi. Jadi memang kalau ada yang pacak itu tidak harus ada rata, tidak harus ada dada belajar. Kalau kita kaki dada belajar, kaki dada berkumpul, mungkin kalau generasi, kemudian generasi nyokini, habis. Nah, jadi aku tuh sekedar saran, sekedar ngajak bagi yang muda-muda, bukan aku lebih baca, bukan lebih itu, aku tetap bangga dengan keadaan kini, jadur napayana, kita ngedah kesulitan. Jadi untuk berikutnya nilai itu, wadah kita satu-satunya langgar. Pada kita berkumpul, pada kita belajar. Jadi ya betul perlu nak guru-guru kerja di sini untuk belajarnya satunya pacak tahun, satunya kita belajar. Jadi dengan adanya itu, mungkin kalau mulai meneruskan ya pengajar ngaji, jadi dengan adanya ada kegiatan-kegiatan supaya kalau kita besar. Jadi itu menurut pendapat aku, kalau sepakat dengan kita galau-galau. Kalau pajak kita laksanakan tahun ini, tahun ini. Kalau belum pajak kita laksanakan tahun ini, tahun depan. Jadi masalah untuk perbaikan langgar ini aku serahkan. Kira-kira dengan masyarakat Pangapayan ini setuju itu langgarnya kita lorohi. Nah, kalau setuju, tinggal lagi perencanaan. Menurut aku, kalau nak dibongkar yang ini biaya mungkin bisa. Cuman, kalau kita gak, kita fondasi daya penyir ini, sekeliling ini, mungkin itu terlalu besar ya. Jadi tinggal lagi, aku minta kesepakatan dari masyarakat kenapa yang ini, kalau galak melaksananya, yang ambil pasir mungkin pacar gotong royong, yang ambil pasir pacar gotong royong, karena untuk merasa kelihatannya selain sekitar 10 atau 12 saat lama ke makam aku merdua cuman yang sempatkan lama ada yang sudah makin penuh. Nah kalau lama ada yang betul mungkin apa yang pacar dulu kita lalu cuman kita lakukan kata masyarakat orang-orang jadi kalau tak mau belajar lagi lagi kita tinggal nyapa ilapi bahwa itu kita timbang yang tanah sini kita lantai dengan sendiri. Nah, kalau lantai yang itu kan proses yang gagal. Jadi kalau nggak mau melaksanakan itu tinggal lagi pelaksanaan dia. Nah cara ngarang tutorialnya. Aku katakan walaupun tidak dibuka aku pasti minggu sekolah mungkin pacak dan itu kalanggar tetapkan lagi aku nak gotong royong nak jemilah ada yang ngambil batu ada yang ngambil pasir kan jadi insya Allah kalau nak sekedar ngeresipro semenuh dong aku cak sekolah 15 saat mungkin lebih dikit di dalam apa insya Allah tinggal lagi pelaksanaan
kita kalau sepakatan kita nak melanggar. Sebab orang tua kita kejar pola ini, kalau bertanggung pun melanggar kita. Hati aja kalau kita berkumpulan. Jadi, itu saya jadi pilihan paling tidak ya. Kalau mungkin aku mengingat di masyarakat yang lain, jadi aku mohon maaf. Lancar lagi mana-mana, sama untuk kebaikan kita agama-agama. Lagi aku tadi, ulang-ulang, maka aku pada kita belajar. Kita baik yang dapat aku sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Namanya itu tadi, kalau nyu masalah anak perempuan itu, ibarat kalau nak untuk melaksanakan sekaligus bayi ini lah pacar. Nah, osmen taruh as sekitar 15 sakto lah cukup nih. Tinggal lagi gotong royong batuo nih. Kalau seandainya memang nak perempuan, ibarat jangan sampai, ay kami ini belum tahu mentahu ini. Nah maksud aku tu, nyu ini lah pacar kita nak lebih no nih. Seandainya nak perempuan nak lebih, oi kepalangan nak langsung di lantai gitu bro. Ilo kan, nah seandainya nyu nak terus nyu pulau tahun depan malah itu. Jadi kalau staf nah, maksud aku tetapnya Gio nak bilo, nak sapo biloji tuklo, nak melanjut semeno, nah, aku siap. Kira-kira penggeraknya bilo. Kalau seandainya ada permintaan yang ditalangi, nelpon bar, tolong hantarkan semeno si pangkin. Siapa kontak? Maksud aku ru, kita ni bila nak tuna-tuna lagi rubuh ni. Bila rubuh lo, ini kan badan kita berkumpul. Badan kita sedekat talang. Udah itu nyelajik, nak belajar belajar ilmunya. Mudah-mudah ni perlu bekal ni. Nah. Akor tu? Oh, jadi tetapnya kira-kira kebilo pelaksanaan not serah pokoknya. Mana kejap tu? Ini masalah tu kami musyawarah. Kami musyawarah dan tuan kudang. Karena kalau pacak dia audio ni kalau baca jangan lewat. Langsung keluar. Audio selesai kelama ini lah maknanya di. Maknanya dia tuntas. Demi itu kan ada kati agi. Coba lah kan sahiu nih. Ada yang ambil batu. Ada yang ambil pasir. Ada yang ngaweo nih. Opa, kamu nak kumpulkan. Nak ngumpul lagi, Opa. Jadi tuntasnya mak ini, jadi keruan sekian-sekian. Tetap nyagi, Opa. Kalau kira-kira... Nah, jadi... Aku kira-kira jadi pocok di bekas ketemu Opa. Tapi orang-orang yang kalau bulan 8 itu bersebelah di bekas sama banyak, kan? Ada yang baca, jangan tahu. Kalau balik dusung, balik ini ni aku bayar ketek 15 sak. Waduh, ada nyebol bayi ya kalau. Pacar bayi ni. Pacar udah mini ni. Nah, kita kan beratnya ya, kita mau lah, kan? Kita paham sekian, kita sama diurang, kita jelas. Kira-kira, pelaksanaan. Kira-kira jangan setepat yang menjemput sedekah di dusung.
kalau adanya itu nih. Kalonya itu kira. Heeh. Kalonya jalanan kecek. Heeh. Ini ngambil semen pasti itu terus. Ya mong kan itu dia minta di dalam bulan 8 ini lumayan. Dalam bulan 8 ini nih kalau nak masang pondasi ngan itu bekal nak potong royong paling lamunnya 3 hari udah min ini. Kalau nak secara itu nih aneh. Kalau nak per minggu nyala itu. Lamo, lamo. Heeh. Ya lo udah di pondasi ini kalau angkut ke tanah. Ini nih. Tapi isi ngan tanah jadi pucuk nih. Mula pondasi keliling kan. Jadi maksud aku ini masih badan ini aja. Badan ini aku dah. Sementara badan ini. Tahu sementara badan ini aku dah. Bila kita kumpulkan lo. Au, ya amun lah laut dem di bawah. Oh, kalau lah di lantai. Ya kita kini naik pecah. Oh, apakah goyur naikkan di bin seni permane? Nih, setengah aku dah. Nah, lalu itu. Amang kok gerak cepat lah. Kudanya lantai dinapkan. Au. Aku nak berak lo kemari. Jadi di situ kan. Jadi pengen situ nah, keliling situ. Tanya tinggi masang pondasi lemak itu ah. Lemak itu kan depan ini nih. Nah, dan untuk lo tinggal nimbun dengan tanah. Ya di sini kan. Pokok manual lah po. Bentuk lah ngaweo kan. Jadi apa kau nyai itu? Apa kamu sawarah? Apa kau perempuan berapa? Nyo itu tukang lo, untuk kamu sugang full kena uang 10 lo, ngelak dia. Jadi jangan terlalu princi kan kuda dia tu kalau mana kalau tangis eh. Kau dia bukan kalau tiga. Berapa kurang mengenai catatan 100? 100. Kalau kita makan sama bangsa ini, 100 ditambah 94 yang dikatakan 15. Jadi, ya, nah, berapa itu? Kita tahu, berapa itu? Mengenai catatan tadi, mahal itu berapa? 100, parah, berapa, ada yang cukup rata, ada berapa? Dan yang lain, itu sama, yang sama kembali. Mana kata apa 100? Deal itu buat 200? Dia tuh gini aku kita sedikit 100. Iyo kalau istilah ini ke pengawinan sama si ibu kita nih rata-rata nang lain. Mama no kalau kita perempuan istilah tuh nyogon royong ngambil batu buat. Nyo ini yo kita upaka. Pokok lolo mana betul? Ya, itu nak perempuan nasir muda itu perempuan. Ya saya nata tu, dapat kan? Takkan? Apa tu? Aku satu puluh lima, pecahnya 100, kita mana? Aku sanggup 200. Yo tetapnya 100. Nah, siapa yang nak lebih? Gila. Cuman waktu jangan negaigo. Dalam minggu-minggu ini ya. Waktu di bawah 15. Kau bila dia nyot lo orong. Bawa tu, cuma apa bawa? Kena bebas. Sabtu kita mulai kami batu. Nah, Sabtu mulai kami batu. Sabtu ni kalau, saya ni dia. Sabtu nak apa? Kami belum tahu. Cuci tangan 15. Dia tu kita buat kelompok. Mangkon edo ini. Jadi jadual kelompok tu dia ada si nyanyi ni nak nganggu sibuk masing-masing. Kalau limo, nyanyi minggu ini. Kali baik jadi. Ini ni ngambil batu ni ngambil pasir. Dia ni sari udem. Paling sekitar lubang ni pasir. Mana yang penusanya? Gila dia. Masih udah. Bawa kan anak-anak muda banyak. Semua jeko nih. Aku di batu.
Atau di sini banyak, di situ banyak ini nih, nedok kak, nempat melimbo kompleks nih. Pada sini, dikit ya nih. Saking dem, pasir nempat itu. Gimana pengalaman di Tabang? Yorunyo ini habis satu nih kalau mau nyuado di Talangku yur maksudnya kan nggak mau nyuan gua pucuk di tanggal 15 hari sama nyu ada yang ada yang ada yang ada kan masa pokoknya yang masuk kan ada yang kalah itu ya tuh kan yang mau masalah itu jadi masalah asli ya kan aku takut ke masalah dusun kemiskinan kan itu kan dusun. Pucuk tanggal 15 bae do. Au, pokoknya pucuk tanggal 15. Mas Udir tahun berapa? Tadir. Selasa tanggal berapa, Dir? Udah mau Mas Udir, nah. Nah, udah mau Mas Udir bae, au. Harbu berarti. Au. Harbu, jadi pacak mantapnya udah mau Mas Udir, kalau kamu nak berencana apa? Apa ngirbu, apa ngikmis? Kalau itu, nak perasaan ada mau Mas Udir. Au. Au. Halo pacak. Kita lagi ke Mas Udir. Halo, ketawa. Halo, Mas. Kita lagi ke Mas Udir. Ada masalah mana? Nah untuk pasalannya saja tu, ya mana pasal di bawah kalau ibu kata mana ya? Betul. Kamu dah ya tu? Ada ya, ada ya.